Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Tak seperti kemarin malam, kondisi Bilar yang kurang fit akibat terlalu banyaknya kerja dan fullnya acara. Kini Bilar tampil di acara Popa bersama host yang lainnya. Ada Raffi Ahmad, Irwan Hakim, Gilang Birga, Narendra, Mario. Mereka tampil begitu bersemangat dan penuh canda tawa yang kocak tentunya. Ya, tapi yang akan kita bicarakan adalah Dedek Lesti dan Rizky Billar malam ini juga tak satu acara. Bang Bi ada di Bopa, sedangkan Lesti Kejora sepertinya lagi off air. Ya, memang jadwal manggung Dedi si Dede di mana-mana penuh job, dan hal itu terungkap dari apa yang diunggah oleh manajer show-nya Ariel Lobster. Sepertinya ia lagi melakukan perjalanan jauh dengan mengucap bismillah. Tentu ia lagi ada acara dengan si Dede tentunya ya guys ya, Dede Lesti Kejora. Ya, namun yang menarik adalah pesan dan doa dari ayah Kejora dalam unggahan postingannya. Yang mana kita tahu bahwa ayah Kejora masih dalam proses pemulihan dari sakitnya. Dalam feed Instagramnya, ayah Kejora mengunggah foto si Dede Lesti lagi menjaga dirinya. Lagi tiduran itu guys ya. Dan ia pun tak lupa memberikan caption pada unggahannya tersebut. Sehat selalu ya sayangku Lesti Kejora, dengan emoticon ya penuh cinta. Kemudian Lesti pun menjawab doa dan pesan ayahnya itu. Bapak juga ya, kata Lesti dengan emoticon penuh cinta yang membara. Tentu hal itu menjadikan kita semakin beromansa dan berekreasi dalam sebuah cerita di malam hari ini. Artinya bahwa ayah Kejora mendoakan yang terbaik buat putrinya, dan entar juga tentu buat si Bilar. Karena kenapa dengan mendoakan yang terbaik untuk putrinya, berarti ia berusaha menjaga dengan doa dan pesan terbaik untuk kesayangannya, kesayangan Rizky Bilar tentunya, yakni si Dedek Lesti. Marilah kita juga tak lupa selalu mendoakan keduanya, diberikan keberkahan, rezeki yang melimpah, kesehatan yang tiada tara, sehingga nantinya mereka berdua bisa dipersandingkan di tahun depan. Moga aja di awal tahun sehingga kita bisa merayakan hal tersebut. Namun kita juga harus memahami bahwa keinginan Rizky Billar dan Lesti adalah mengundang para fan mereka, walau mungkin tak semuanya. Karena kalau diundang semua, satu stadion saja tak mungkin muat, karena begitu banyaknya fan Leslar mania, Leslar lover tentunya guys. Tapi yang terpenting ada sudah nyata di hati mereka yang tertanam berdua, yakni menghalalkan hubungan mereka di tahun depan. Di bagi kalian yang ingin tahu kabar terbaru tentang mereka berdua, up tentang percintaan, keromantisan, kelucuan, dan hal-hal lain berkaitan dengan mereka berdua, langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya hanya di channel kesayangan kita ini. Oke, yang terpenting kalian juga harus jaga kesehatan, makan yang cukup, tidur yang cukup juga. Jadi, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.